Harga sejumlah komoditi pertanian di Kota Lubulinggau mengalami kenaikan. Seperti pantauan tim liputan di salah satu toko komoditi hasil pertanian, tepatnya Pasar Terminal Atas Lubulinggau. Salah satunya adalah komoditi coklat. Awalnya, harga 1 kg coklat senilai Rp20.000, kini mengalami kenaikan berkisar Rp25.000 hingga Rp28.000. Awaludin, pemasok coklat, mengaku kenaikan harga ini disebabkan karena kurangnya hasil panen coklat di tingkat petani. Coklat ini berasal bukan hanya dari Kota Lubulinggau, namun juga berasal dari Padang Ulak Tanding, Rupit, dan Muara Kelingi. Mungkin pasokan kurang. Pasokannya kurang? Iya. Harga luar kan naik kan. Nantinya, coklat ini akan dijual dan diolah kembali menjadi makanan olahan. Tim Liputan Silampar TV melaporkan.